Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Hari ini saya akan mereview cepat satu buah parfum dan yang saya pilih dari brand Benetton dan saya pilih varian Hot. Nah, Hot ini saya belinya tuh pre-love karena ada teman saya yang bilang ada parfum pre-love yang wanginya tuh mirip banget sama Chanel Allure. Nah, saya masih punya nih Chanel Allure. Ini memang sengaja saya sisakan sedikit karena saya senang banget sama parfum Allure dan saya tidak yakin apakah bisa menemukan parfum Allure di batch yang sama ini. Saya tidak ingat ini tahun berapa saya beli. Nah, ini akan saya spray Hot di sebelah kiri dan Allure di sebelah kanan saya untuk memastikan apakah memang mirip parfum Hot ini dengan parfum Chanel Allure. Oke, saya spray di sini. Untuk teman-teman yang memang sudah punya parfum Allure dan kalian penasaran dengan dupes parfum yang pastinya harganya akan lebih murah, oke, saya pastikan sekarang. Ini kalau bisa saya katakan wanginya itu 95% kemiripannya antara yang Hot dengan yang Allure. Kalau kalian sudah punya Allure, jadi kalian tidak perlu berpikir panjang lagi. Silahkan kalian langsung beli yang parfum Hot ini di CNF, kalau tidak salah harganya sekitar 200.000 atau mungkin kalau pas ada promo bisa di bawah 200.000. Nah, wangi parfum Hot ini tuh wanginya tuh adalah wangi woody, amber floral, kemudian ini juga manis sweet dari vanilla. Untuk bunganya ya, ini bunganya tuh bunga yasmin dan ini juga ada musky di keringnya. Memang di awal itu Shia sama projectionnya itu cukup bagus sekali, bahkan di awal-awal mungkin kita cukup terkaget-kaget dengan harga 200.000 tapi wangi hampir mirip banget sama Allure. Tapi setelah lewat 2 jam baru kita menyadari bahwa ya memang harga itu bawa rupa. Untuk teman-teman yang cuma punya budget 200.000-an, tidak ada salahnya kalian membeli yang Hot walaupun memang longevity-nya tidak lama, tapi secara Shia sama projection-nya ini cukup baik, kenapa tidak? Silahkan kalian cek di toko online ataupun di CNF terdekat di kota kalian. Dan akhirnya review cepat hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Suksema, salam wangi dan bye-bye.